Ya pemirsa, pembukaan MTQ ke-51 tingkat Kota Jambi tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Wali Kota Jambi Sharif Fasa. Sebanyak 638 kafilah dari 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi akan melaksanakan perlombaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Kota Jambi ke-51. Rabu 24 November 2021, malam hari pembukaan MTQ ke-51 tingkat Kota Jambi dilaksanakan di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Jambi Sharif Fasa, di mana ada sebanyak 638 kafilah dari 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi akan bersaing dalam perlombaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kota Jambi ke-51 ini. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari, di mana Kecamatan Danau Sipin menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan MTQ ke-51 kali ini. Turut hadir dalam pembukaan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi, unsur Forkopimda dan seluruh jajaran dan pihak terkait. Wali Kota Jambi Sharif Fasa dalam sambutannya menyebutkan bahwa Kota Jambi merupakan satu-satunya kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi yang melaksanakan MTQ ke-51, dikarenakan Pemkab Jambi tidak lagi melakukan refocusing dana MTQ. Fasa menambahkan bahwa dalam rangkaian kegiatan tersebut turut dilakukan launching sistem e-MTQ yang merupakan sistem baru yang ada di Provinsi Jambi dalam memberikan penilaian pada pelaksanaan MTQ ke-51 tingkat Kota Jambi, sehingga meminimalisir kesalahan maupun kecurangan dalam penilaian. Malam ini kami pemerintah Kota Jambi beserta Forkopimda dan Kemenag Kota Jambi membuka pelaksanaan MTQ yang ke-51 tingkat Kota Jambi. Ada sesuatu yang berbeda dari MTQ tahun ini, yaitu MTQ kali ini menggunakan dengan sistem elektronik, e-MTQ. Dari mulai pendaftaran, penilaian, sampai pengumuman hasilnya. Sehingga ini harus lebih hati-hati lagi Dewan Hakim untuk memberikan nilai. Karena begitu sudah diberikan nilai, maka nilai ini tidak akan bisa dimilih, tidak akan bisa ditipek, karena nilai itulah yang akan muncul nanti. Sehingga peserta pun akan lebih cepat mengetahui berapa hasil prestasi yang diraih. Kemudian untuk kabupaten kota, saat ini hanya Kota Jambi yang melakukan MTQ tingkat kabupaten kota di masa pandemi di tahun 2021 ini. Usai membuka kegiatan MTQ tersebut, Wali Kota Jambi Sharif Fasa juga mengunjungi stand-stand perwakilan kecamatan di Kota Jambi. Stand tersebut merupakan bentuk apresiasi dan partisipasi dalam memeriahkan MTQ ke-51 Kota Jambi. Dirinya juga berharap agar pelaksanaan MTQ ke-51 Kota Jambi ini dapat berjalan lancar dan sukses. Iqbal, JEK TV, melaporkan.